Setelah melalui proses panjang dan berliku, bahkan sampai rapat maraton, akhirnya kepengurusan PDIW Kabupaten Merangin periode 2022-2027 resmi dikukuhkan. Oke, sebelum lanjut perantikan IWO Merangin dan serunya di Geopark Merangin, jangan lupa like dan subscribe dulu ya kawan. Halo, saya Jody Yudono, Ketua Umum Ikatan Wartawan Online. Saya mengajak kawan-kawan IWO di seluruh Indonesia subscribe, like, and comment channelnya Evin Majan, Ketua IWO Provinsi Jambi. Ya, jangan lupa, Anda boleh subscribe, comment, and like. Sukses. Tak hanya rapat demi rapat yang dilakukan untuk mematangkan persiapan, perjuangan juga terjadi saat penjemputan bendara umum. Kami terjebak macet nyaris 12 jam yang biasanya jarak tempuh 5-7 jam lantaran ada satu mobil tangki terperosok dan 5 mobil batubara yang mengalami kerusakan. Alhasil kami pun bermalam di perjalanan. Tak hanya menghabiskan waktu dan membuat bengkak biaya perjalanan, ternyata antrian yang telah terjadi pada Jumat itu mengakibatkan salah satu sopir batubara meninggal dunia dan salah satu pasien gagal mendapatkan perawatan hingga meninggal dunia. Nah, seperti rekan saya ini, dia keletihan saat menjalani antrian panjang dalam perjalanan tersebut. Namun semuanya terbayar lunas ketika pelantikan tersebut dihadiri Bupati Merangin serta Ketua DPRD Merangin, Wakapolres, dan perwakilan dari Kodim 0420 Sarko. Pelantikan semakin semarak dengan kehadiran kepengurusan PDIW Kabupaten Merangin dan Sarolangun serta calon penerima mandat Ikatan Wartawan Online untuk Kabupaten Bungo. Setelah melalui prosesi pelantikan, Bendara Umum IWO langsung mengajak ke Geopark Merangin atas saran dari Bupati. Nah, kebetulan anggota DPRD Provinsi Jambi ikut serta dengan rombongan IWO. Kita ada di mana nih guys? Kita lagi di Geopark ada dukung. Kami bersama Dewan Provinsi juga. Ada Dewan Provinsi sama Pak Kades. Ada Pak Kades. Ada teman-teman IWO dari beberapa kabupaten. Hei, hidup IWO. Tiga. Hai everyone, kita sekarang lagi di Sungai Merangin, deras banget arusnya. Latar belakangnya ada jembatan gantung, tapi ini bagian dari Geopark Merangin yang akan goes to UNESCO. Jadi rugi kalau ke Jambi nggak mampir di Geopark Merangin. Kita mau makan durian. Jadi angkat durian yuk. Nih, durian asli. Belah durian. Hai, hari ini kita bersama IWO Kabupaten Merangin. Kita menjelajahi wisata geopark yang ada di desa Air Batu Kabupaten Merangin. Luar biasa. Always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. That energy is like a poison, needs a man antiseptic. Ya, namanya wartawan, nalurinya ada. Dalam kesempatan tersebut saya tetap saja mewawancarai anggota DPRD provinsi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Habis acara apa, Pak? Habis acara apa ini? Lantikan dulu. Yang
Mobil. Ibu dengan siapa namanya, Bu? Itu bisa di Ibu dengan siapa namanya, Bu? Riana, Bang. Riana. Indonesia. Riana Pasa. Oke, Bu. Terima kasih, Bu.